Trail Mini 50 cc Matic. Nah, barusan kita udah hidupkan ya guys. Nah, ini untuk usia 13 tahun ke atas. Untuk trail ini kita adakan promo. Untuk harganya itu sekarang 9 juta ya guys. Nah, jadi yang minat trail ini dengan mesin 2 tak special engine harganya 9 juta saja. Ini untuk wheelset sendiri menggunakan yang belakang ring 12, depan ring 14 ya guys. Nah, untuk depannya seperti ini. Ini untuk dekal kita udah ganti. Jadi kalau misalkan di sini ada yang mau motifnya berbeda, nanti langsung aja WhatsApp ke saya ya guys. Untuk mesin sendiri seperti ini. Nah, ini mesinnya 50cc special engine berdiri seperti ini ya. Jadi kalau misalkan menghidupkannya, ini diengkol ke depan untuk menghidupkan. Jadi biasanya kan dia diengkol ke belakang kalau motor biasa, tapi kalau misalkan motor 50cc ini diengkolnya ke depan gitu ya guys. Dan untuk seterusnya di sini untuk full step. Nah, untuk full stepnya sendiri ini sudah menggunakan full step fleksibel. Jadi kalau misalkan jatuh ini nekuk. Untuk bahannya ini bukan besi ya, ini bahannya ancuran. Kalau misalkan jatuhnya ke medan yang keras pasti ini ada patah gitu ya guys. Nah, seperti itu. Tapi kita untuk spare part menyediakan untuk injakan kakinya atau push stepnya. Untuk pengereman sendiri ini masih yang belakang itu diinjak di sebelah kanan ya. Nah, ini untuk pengereman belakang udah cakram seperti ini. Untuk suspensi belakang ini sudah menggunakan model monoshock ya. Ini masih sistem karbu, untuk karbunya sebelah sana ya. Dan juga untuk knalpot, nah ini knalpotnya udah lumayan enaken gitu ya. 50cc, tapi kalau misalkan pengen lebih enak lagi, silencer belakangnya diganti gitu ya. Ini bisa dicopot. Nah, ini untuk mesin seperti ini, sebelah kiri bisa dilihat ya. Nah, ini karbunya ada di atas, jadi kalau misalkan pagi-pagi susah hidup, ini dicuk aja ke atas. Jadi kalau 2 tak, kalau pagi-pagi susah hidup, ini dicuk aja ke atas. Jangan sambil digas, dicuk aja, langsung diserah ke depan. Nanti beberapa kali diselah, asal jangan digas, dia langsung hidup begitu. Ini sistemnya otomatis. Jadi tinggal gas aja gitu. Ini kalau di RPM atas ini jangan ditanya. Kalau misalkan di bawah ini ngeden, tapi kalau di RPM atas itu tinggal gas kenceng dia langsung lari gitu ya. Ini juga di sini pakai pelindung untuk rantai juga, jadi aman untuk dikendari sama anak-anak karena ini pakai pelindung gitu ya. Jadi gak bakal kena kaki begitu. Terus juga di sini untuk mematikan trail ini kan tidak menggunakan kunci kontak. Ini cuma ada engine on off. Nah, ini on off-nya di sebelah kiri ya. Jadi kalau misalkan mau matikan ini tinggal pijit ataupun tinggal tekan yang warna merah ini ya guys. Seperti itu. Untuk keseluruhan trail ini buatan Cina ya. Jadi ini semuanya buatan Cina. Tapi kalau masalah tenaga nih, saya rekomendasi buat anak-anak yang pengen trailnya lebih awet ataupun lebih kepakainya lama, terus juga untuk dipakai dewasa ini juga bisa. Saya rekomendasi ini MT6A karena dengan wheelsetnya itu 12-14 ya. Oke, yang minat nanti langsung aja WhatsApp buruan di order dari sekarang. Sat-set di order gitu ya guys. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.